Kamis siang, personel Polsekta Telanai Pura Kota Jambi menggelar razia petasan di kawasan Broni Kota Jambi. Hasilnya polisi amankan sejumlah petasan berdaya ledak tinggi yang dijual pedagang. Razia ini sebagai respon laporan warga yang terganggu dengan peredaran petasan selama bulan Ramadan. Petasan yang ilegal untuk menciptakan Ramadan ini yang kondusif supaya umat muslim melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini bisa terasa dengan aman dan tenteram. Para pedagang yang dirazia mengaku tidak tahu bahwa petasan dilarang diperjualbelikan secara bebas. 2.000 satunya. Iya. Jadi nggak tahu itu meledak kok? Nggak tahu. Tahu meledak tapi nggak tahu kita dilarang. Razia ini digelar untuk menciptakan suasana Ramadan yang tenang dan kondusif serta menjamin kelancaran ibadah warga Jambi. Razia akan terus dilakukan hingga jelang Lebaran mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.